Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Bejo Gaming Channel. Sorry banget cuy ya, Bang Bejo kemarin upload video tapi tidak open voice dikarenakan Bang Bejo lagi sakit gigi cuy. Ya mungkin kalau giginya habis, mungkin sakitnya bukan gigi lagi cuy ya, mungkin sakit gusi gitu cuy. Oke, buat teman-teman yang sudah support channelnya Bang Bejo, yang sudah kasih saran, yang sempetin komen di videonya Bang Bejo, aku ucapin terima kasih. Dan tentunya Bang Bejo tidak lupa mendoakan cuy ya, semoga kalian sekeluarga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Yang dari kemarin masih nonton aja ataupun kalian baru menemukan channelnya Bang Bejo, jangan lupa cuy ya, kalian tekan juga tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan bila kalian itu tidak keberatan cuy ya, kalian bisa share ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian ataupun ke mbah bapak kalian cuy. Oke, tanpa banyak bacot langsung saja cuy ya, kita cekicrot di sini Bang Bejo pakainya Commander Tar Skill 3 cuy. Oke, di sini Bang Bejo masih menang, masih aman santuy. Nah, di sini Bang Bejo mau berbagi sedikit tip cuy ya, tip bermain menggunakan Commander Tar Skill 3. Ini buat yang pemula. Kalau untuk yang senior di sini Bang Bejo tidak mengajarkan cuy. Kalian itu untuk di meta sekarang cuy ya, sebisa mungkin ya, pokoknya gimana cuy ya, kalian itu wajib aktif sinergi Future Tech ataupun Los Pecados-nya juga ya. Itu karena akan membantu perolehan gold juga ya, untuk segera naik level ke level 8 cuy. Karena untuk skill 3-nya Tar sendiri baru bisa kita pakai di level 8 cuy ya. Nah, ini ada Xbox, Bang Bejo udah punya Joehead juga ya. Ini bisa kita sikat aja juga ya, untuk aktifin Future Tech-nya. Nah, kalau udah aktif kayak gini nanti kan awal round cuy ya, langsung kita dapat hero. Misalkan hero-nya itu tidak sesuai dengan sinergi, baru kita jual cuy ya, kita tuker sama cuan. Oke, Freya-nya udah ulti. Ini harusnya meninggoy cuy ya. Iya pasti cok, jebret. Oke, tinggal 73. Ini satu orang berapi-api. Oke, masuk di bad box yang pertama. Kristalnya elemental cuy ya, langsung disikat. Dia pakai boost skill 3. Ini cukup berbahaya cuy. Ini semua itemnya ampas cuy. Oke, sementara item kita full di Argus ya. Ini Argus ini kalau dibanding untuk hero-hero lain, ini masih tergolong yang agak kuat cuy ya. Jadi Bang Bejo fullnya di Argus untuk itemnya cuy ya. Tapi di sini Bang Bejo disambutnya combo Lightbound cuy ya. Awal-awal sekarang banyak yang setup ke Lightbound cuy. Karena susah juga matinya. Ini kalau udah sekarat ngehil lagi penuh juk di darahnya sih. Oke, di sini Bang Bejo dibantai tapi santuy cuy. Ini satu orang ini kok masih belum tersentuh damage kekalan cuy ya. Oke, di sini Bang Bejo naikkan hero yang ada aja, ngeroll satu kali tidak ada tahan cuy ya. Oke, dapat Beleric tuker sama gold cuy. Oke, Freya-nya tumbang cuy. Nah, yang kemarin komen di videonya Bang Bejo, Bang coba facecam biar tambah rame.
Ya sebenarnya pengen banget cuy ya Bang Bejo itu facecam, tapi gimana cuy, alatnya ini belum ada. Terus Bang Bejo ya masih untuk ekonomi agak seret cuy ya mau beli alat-alatnya. Ya, semoga aja tahun depan Bang Bejo dapat rezeki langsung bisa beli alatnya. Pokoknya seadanya Bang Bejo itu insya Allah nanti akan sesegera mungkin cuy ya. Kalau kalian itu masih terus support Bang Bejo, gimana pun caranya nanti ya Bang Bejo usahakan cuy ya untuk facecam kita mabar bareng gitu cuy. Oke langsung up level cuy ya. Di sini Bang Bejo mainnya agak agresif cuy, karena Tar Steel 3 itu ya perlu agak agresif cuy. Ini kalau niatnya mau maksimalin semua hero nya bintang 3 cuy ya, dan semoga aja ini nanti bisa cuy, semua hero nya bisa bintang 3 cuy ya. Semoga lawannya tidak sekarat, Bang Bejo pun tidak kalah cuy ya. Wah ngeri cuy, ini yang ambil kristal elementalis tadi cuy ya. Nata elementalis ini nanti kalau salah-salah cuy ya, yang pakai buskill 3 ini terlalu banyak sinergi, dia sayang sama hero-hero mahal, dia mempertahankan, pasti akan tumbang cuy. Oke lah cuy ya, di sini Bang Bejo langsung aktifin 6 WM nya ya. Resikonya di sini hero yang Bang Bejo itu masih kurus-kurus semua cuy. Oke, terima kasih ini untuk hero-hero putur tag-nya sama Lost Pekades ya. Ini Bang Bejo sudah tidak pakai lagi. Mungkin habis ini bisa langsung up level ke level 8 cuy ya. Oke, si Leomat udah nunggang kuda cuy ya. Ini harusnya bisa. Tinggal mau scope sendiri. Oke. Mantap cuy ya, sekali tebas hilang cuy. Oke, ada Jilong, ada Aurora. Ini mantap banget cuy ya. Oke, meskipun di sini Zilongnya masih bintang 1, cuy. Ini item full di Zilong, cuy ya. Karena attack speed dari Zilong ini sungguh tidak masuk akal, cuy ya. Yang penting nanti ya semoga aja tidak ada yang setup ke arah Wessler, cuy ya. Karena ini hero-nya Bang Bejo ini juga masih kurus-kurus, cuy. Dihantam Wessler ya pastinya langsung pecah, cuy ya. Oke, Lesti tumbang. Ini Patricknya juga udah tumbang cuy. Ngulti-ngulti lapi meninggoy cuy. Masuk di fight box yang kedua. Kristalnya Swordsman 2 biji sama Abyss. Oke, di sini Bang Bejo ambil DHS cuy ya. Karena butuh item kritikal cuy ya. Bang Bejo belum punya. Ini dua item defense semua. Guardian Helmet sama Blade Armor cuy ya. Ngeri cuy Zilongnya. Meskipun masih bintang 1 bisa diandelin cuy ya. Lawan Lunok bintang 2 full item. Oke, punya Winter. Dia auto dikejar cuy. Langsung tumbang, tinggal 16. Ini gantian Bang Bejo yang berapi-api cuy. Yang darahnya masih 100, masih aman-aman aja cuy ya. Santuy dia. Oke, di sini dari
power cuy ya. Harusnya Bob Joe ini masih bisa menang lagi, Jo. Boom, kena boomnya Aurora. Zilong. Oke, pecah cuy ya Papi Pranky. Guardnya juga hilang. Wah, kena ulti Getot, kena ultinya si Xavier. 8 tuh gue dulu cuy ya, ini si Zilong haram banget cuy. Jebret, tinggal 4 biji. Trot blessing, wah mantep banget cuy. Ini dua hero nya dikasih blessing yang sama cuy. Bisa buang si Argus sama Leo. Leo mod ini sudah tidak usah dipakai lagi cuy ya, karena akan memper banyak hero nanti kurang maksimal juga ya. Maksudnya maksimal bintang 3 semua cuy. Kalau untuk maksimal sinergi ya makin mantep cuy ya. Oke, ada Berserker Fury sama Mirror Device cuy. Trot. Oke, Zilongnya bintang 2. Ini harusnya bisa semakin diandelin juga ya. Wah, ini cuy ya, ini agak ngeri juga yang pakai ini elementalis cuy ya. Udah aktif 6 elementalis, 3 necro sama 3 Northern Veil. Nah ini bisa-bisa comeback cuy ya, kalau Bob Joe hero nya masih kurus-kurus kayak gini cuy. Zilong, oke. Karinemnya udah meninggoy cuy. Wah, akhirnya tumbang cuy ya. Darah 100 tumbang juga. Trot. Oke. Ini si Preanya udah menuju bintang 3 cuy ya. Zilong, oke. Ulti darahnya nambah, lawannya auto meninggoy cuy. Lensenya langsung hilang cuy ya, kena tusuk-tusuk si Zilong. Wah, padam semua cuy. Ini tinggal Bang Jo sendiri cuy yang darahnya masih aman, masih berapi-api cuy meskipun tinggal 44. Tumben-tumbenan cuy ya. Ini tadi tidak ada yang set up ke Wesler, dan tumben juga tidak ketemu Bang Joni, tidak ketemu Eva 3 cuy ya. Karena setiap main ketemu Eva 3 dengan kombonya Wesler cuy ya, pusing cuy. Harit bintang 3. Oke. Ada Immortal tapi terus dikejar cuy ya, dikejar sama si Zilong. Iya pasti meninggoy Jo. Wah, yang nicknamenya Sunhawk ini cuy, yang pakai boost skill 3 masih aman cuy. Oke, di sini Bob Jo masih dapat item. Ini lumayan cuy ya, nanti kita bisa ngecopy 2 item lawan cuy ya. Ini nanti kalau misalkan bisa bintang 3 semuanya cuy. Ini udah Bang Bejo cuma pakai 5 hero. Dan di sini Freya-nya udah jadi monster duluan, Jo. Ini yang sudah mendekati bintang 3 lagi Atlas-nya cuy ya. Atlas kurang 2 biji lagi. Moskow bintang 3 cuy ya, dengan setup sinerginya Archer. Widih, mantep cuy, masih kuat cuy. Wah, langsung balik lobby cuy.
Widih, preanya cuy masih cukup haram cuy ya. Lecek keluar dari kandang cuy ya, ngulti ditebas prea langsung meninggal cuy. Balik lobi lagi. Oke. Widih, yang pakai ini cuy ya, pakai boost skill 3 masih cukup kuat cuy. Gak adil woi. Lawannya pun sampai ngetik gak adil juga katanya. Oke, ada mirror device lagi sama Hellcarkers juga ya. Trot. Oke, Atlas bintang 3 cuy. Zilong langsung kita copy. Mantap. Di sini Bapak Jo punya 3 hero yang sudah bintang 3 tapi lawannya sekarat semua, cuy. Mungkin tadi Bapak Jo kalau tidak pakai Aurora cuy ya. Soalnya Northern Velia juga udah kelebihan 1. Mungkin sudah bintang 3 semua, cuy. Tapi cuma 4 hero aja, cuy. Oke, saling tarik menarik juga. Bang Ucup punya 3 prengki. Wah, kena lasernya God. Untung auroranya masih ada. Ini cuy ya, ngecopy item lawan cuy. Masih cukup aman. Oke, Lord udah keluar 2 biji. Tebas pria hilang. Ini Leomat juga udah naik kuda cuy. Kena tusuk Zilong, kena tebas pria, langsung lobby cuy. Akhirnya bisa kita counter cuy ya. Akhirnya Bang Ucup bisa nge-counter combo elemental. Wah, langsung double kill. Mantep banget ya. Ini bisa kalian langsung gas cuy ya. Dengan kombonya WM. WM Northern Veil itu udah cukup cuy ya untuk main Tar Skill 3 di meta sekarang cuy. Oke, semoga kalian terhibur. Jangan lupa yang belum subscribe nanti aku potong tititmu cuy. Tidak subscribe. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Salam Magic Chess and bye.